sini 1 hektar bisa keluar berapa ton? Ada yang bisa jawab? Ya sementara ini Pak, ya. Dari produksi IPB yang ini Pak, di sekarang Inpari ini, ya? Ya, Inpari IPB ini ya. IPB, ya. IPB 3S bisa mencapai 12 ton sampai 13 Pak. 12 sampai 13, benar? Ya, betul Pak. Betul? Betul. Tapi kalau untuk sementara dari Ciherang, Cibogo mungkin 8 sampai 10. Nah, itu pun gede banget dong, 8 ya gede, apalagi 12. Memang Pak, sini Pak. Inpari IPB yang ini? Ini Pak, baru ini Pak. Oh. Varietas baru dari IPB. Baru tahun ini dicoba? Iya, baru sekarang. Oke, nanti saya menghubungi IPB. Ya. Inpari? Bukan Inpari. Hah? IPB 3S. Oh, bukan Inpari. Bukan. IPB? 3S. 3S, ya. IPB 3S. Oke, saya. Oke, IPB 3S. Ya. 3S itu apa ya? Nggak tahu, pokoknya IPB 3S. Produksi dari IPB gitu. IPB. Loh, IPB kan banyak. Anunya, varietasnya menciptakan varietas baru, banyak. IPB 3S, oke, okay, udah. Ya. Itu bisa, sekali lagi, bisa 12 ton. Ya, 12 ton. Benar? Sudah itu di... kalau musim kemarau bisa lebih, insya Allah bisa lebih. Dan rendeng kan bisa naik lebih bagus. Ini musim hujan. Oh, kalau jadi, kemarau lebih malah. Iya, lebih. Oke. Terus kalau di Kabupaten Malang, satu tahun bisa berapa kali masa panen? Dua, ada yang tiga kali, kita lihat dari pengairan, Pak. Oh. Karena di sini apa airnya agak kurang. Khusus di ini, itu aja melimpah, iya, itu di Kanegoro. Iya. Tapi nanti Pak, kalau kesananya Pak, sudah nggak kuat Pak. Oh. Jadi kita separuh ambil jagung, separuh kita padi. Okay. Jadi mungkin jagungnya sekitar 30%. Jadi dua kali padi, satu kali jagung? Ya. Tapi yang kalau wilayah yang sini Pak, ini bisa tiga kali. Oh. Yang ujung sana Pak, yang belakang, itu harus jagung. Oh, beda-beda. Ya. Oke. Okay. Yang mengatur airnya Pak. Terus, kalau saya tanya lagi, sudah memakai teknologi enggak ini, baik dalam nanam maupun dalam panen? Kalau saya lihat tadi nanamnya pakai, panennya pakai, tapi ini kan hanya ditunjukkan ke saya. Saya tahu, ya kan? Enggak apa-apa. Ini untuk mengenalkan juga kepada bapak-bapak semuanya bahwa ada teknologi baru. Teknologi baru untuk nanam, untuk panen, untuk mengenalkan itu. Iya. Tapi belum pernah pakai? Belum Pak, sementara ini masih manual Pak. Manual. Nanemnya juga manual? Iya. Oke. Pak Jokowi, di sini kami pemuda petani Pak Jo. Baru pertama kali ini kami pemuda tani desa, oleh desa itu mendapat amanah untuk bekerja sama dengan tim IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah hasilnya memang meningkat Pak Jokowi. Yang kemarin itu biasanya IPB 3S belum pernah varietas ini masuk di sini. Belum pernah, cuma sekali ini. Dan IPB dengan 9 pemuda desa itu sudah menjalin proyek baru 4 bulan ini Pak. Oh. 4 bulan baru sekali ini. Dan itu hasilnya yang paling bagus itu memang varietas IPB 3S. Oh, okay. Itu memang betul yang dikatakan Pak Sudiono tadi, bisa keluar 20 ton, 12 ton per hektar, itu memang benar. Saya rasa jelas semuanya pertemuan pada siang hari ini. Kalau nggak ada tambahan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.